Kabar bahagia datang dari mantan pasangan selebriti Indra Bekti dan Aldila Jelita. Pasangan yang bercerai pada April tahun 2023 lalu itu memutuskan rujuk. Hal ini diketahui dari edaran undangan syukuran rujuknya Indra Bekti dan Aldila Jelita yang menikah pada 2010 lalu. Ditulis mantan pasangan itu ingin mengundang media untuk hadir di perayaan remeri atau rujuk mereka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dengan beredarnya undangan itu, dipastikan Aldila Jelita akhirnya menerima kesepakatan rujuk yang ditawarkan mantan suaminya. Sebagaimana diketahui selama beberapa bulan usai cerai, presenter 45 tahun itu selalu mengutarakan keinginannya untuk kembali ke pangkuan Aldila Jelita. Namun sebelumnya belum terdengar sikap perempuan 37 tahun itu terhadap permintaan Indra Bekti. Akan tetapi beberapa kali dia terlihat menemani aktivitas sang presenter. Salah satunya saat Aldila mendampingi Bekti operasi sinus. Kala itu bahkan ibu dua anak itu sempat menyuapi sang mantan suami saat makan. Indra Bekti juga sempat memberitahukan bahwa hubungannya dengan Aldila Jelita sudah kian membaik. Katanya kala itu dia dan mantan istri sedang masa pendekatan (PDKT), kembali bahkan bervideo call setiap hari untuk bertukar kabar. Iya betul, PDKT, alhamdulillah sudah ketemuan lagi, seminggu sekali ketemuan, mudah-mudahan timbullah benih-benih asmara itu kembali. Siapa tahu bisa kembali lagi, kata Indra Bekti beberapa waktu lalu. Terus video callan untuk bisa menumbuhkan rasa itu kembali. Ya mudah-mudahan saja, mohon doanya, usaha ini membuahkan hasil, katanya menyambung. Diberitakan sebelumnya, Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Februari lalu. Dan pada tanggal 17 April tahun 2023 lalu, Majelis Hakim sudah memutuskan perceraian keduanya melalui putusan online atau e-court. Disebutkan mantan pasangan yang menikah selama hampir 13 tahun itu memutuskan bercerai dengan alasan cekcok dan perbedaan prinsip.